Saudara Lon, kepolisian hingga kini masih terus menyisir sejumlah lokasi untuk menangkap kembali ratusan napi LP kelas 2A Banda Aceh. Polisi bersenjata lengkap juga berjaga-jaga di sekitar LP. Menurut polisi, total ada 113 napi yang kabur dari LP tersebut. Dari jumlah itu, hanya sebagian kecil di antaranya yang baru berhasil ditangkap kembali. Kami belum kita identifikasi ya, cuma ini baru dari jumlah saja. Baru dari jumlah 113 orang. Ada 4 orang, Pak? Tadi kita belum melakukan pemeriksaan, kita masih melakukan pemeriksaan. Yang jelas tadi karena petugasnya juga mungkin yang jaga ini kan 12 dan mungkin tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mungkin satu orang kena pukul dari tapi tidak apa-apa. Sementara data yang diterima Serambi On TV, hingga berita ini diproduksi total sudah 12 napi yang berhasil ditangkap. Informasi ini sesuai dengan keterangan Kepala Divisi Permasyarakatan Kemenkumham Aceh, Murah Budiman. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.